Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Anita. Nah, di video kali ini aku akan akan memperlihatkan. Aku mau tanya sama kalian, di desa kalian lagi tanam apa sih? Kan aku lagi di sawah. Kira-kira di desa kalian tanam apa ya? Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, kalau di desa aku ini lagi tanam jagung. Kalian kan lihat di belakang kan ada jagung ya. Aku lagi di sawah nih. Nah, apa alasan aku di sawah? Alasannya yaitu untuk menghilangkan stres atau galau. Kalau kalian lagi galau atau stres, kalian pergi kemana? Aku tanya nih. Kalau aku sih pergi ke sawah. Kan di rumah aku kan pedesaan. Jadi perginya ke sawah kalau lagi galau atau stres. Nah, lihat pemandangan di sawah itu kan bagus banget ya. Oke, kembali lagi ke aku. Terus apa lagi ya? Kalau di desa kalian banyak jagung apa enggak ya? Kalau di desa aku banyak banget ya guys. Ini lihat semuanya jagung semua guys. Nah, aku kesini itu tadi jam 4:30 ya. Ini udah mau maghrib guys. Nanti sebentar lagi aku akan pulang, soalnya udah mau maghrib. Takut aku kesini. Oke, kita bahas tentang sawah lagi ya. Kalau di sawah aku itu banyak. Emang punya sawah kamu? Enggak. Banyak sumur guys, sumur kayak buat sumur atau jangkrik. sumur atau kumur. Sumur buat apa? Sumur buat orang tua. Ya kayak menyiram gitu, menyiram apalah gitu, kayak padi, jagung. Terus apa lagi ya, di desa aku nih rumput lagi susah, jadi kasihan yang punya kambing sapi, terus apalah itu. Terus di desa aku ini dekat sama jalan raya dan dekat sama pasar Rambuan. Itu udah maghrib guys. Oke lah aja, jangan lupa klik comment and subscribe. Bye bye.